Oke, kembali lagi di channel Mio Motovlog. Jadi di video kali ini, di minggu yang cerah, udah lama nggak pakai si Mio, guys. Kemarin-kemarin memang agak sedikit gak mood buat ngonten dan memotoran. Jadi kebetulan sekarang ada acara Sanmori Jabar X Jateng yang diselenggarakan di Sport Center Langensari. Kita daripada herang bertiga, ada di depan ada Sarwan TV, kemudian di belakang ada Bang MP, seperti biasa selalu hadir dalam acara Sanmori. Jadi sebenarnya kita udah kesiangan daripada herang jam 8 lebih. Dan di tadi di jalan gak usah ngebut-ngebut lah, karena untuk jalan raya tadi banyak sekali motor Harley ya, karena kebetulan ada acara di Pangandaran, kalau nggak salah anniversary Harley Davidson Club Indonesia. Jadi dari kemarin motor Harley saling berseliberan dari arah Banjar ke Pangandaran ataupun sebaliknya. Oke, kita udah sampai di Langensari, dan seperti biasa acaranya di Sport Center. Kalau nggak salah acaranya itu acara Abah Jail bareng timnya. Banyak sih kayaknya yang join partner untuk acara kali ini, karena ini acaranya Sanmori gabungan Jabar dan Jateng. Karena untuk Kecamatan Langensari ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, jadi untuk menggabungkan dari Jabar ke Jateng itu ya cukup bisa dikondisikan lah. Kayaknya sih udah pada masuk karena udah jam 9 ya, Sanmori kesiangan ya man. Langsung asup mah. Bahan waktu salah? Hah? Wah, stiker siap, nuhun. Hey man, can I get a favor? Yes, sir. Oke, kita lanjut kemana bang? Kita lanjut trollingnya dari daripada gabut. Hah? Jadi sekarang sudah jam 10. Jadi seharusnya kalau misalkan kita mau rolling tadi jam 9. Tapi berhubung karena waktu Indonesia ngaret, jadi sekarang baru kumpul jam 10. Kita lanjut rolling ke daerah Banjar apa ke mana? Connect. Mantap pokoknya ya, 100 hampir 200 motor mah ada.
Oke, jadi itu acara San Mori San Morgab San Mori gabungan Jabar Jateng. Jadi untuk acaranya tadi ada San Mores, kemudian tadi dilanjut dengan mini race. Katanya sih mau rolling, tapi mungkin karena terlalu siang jadi pada pulang sih. Karena kalau misalkan San Mori nggak gercep langsung ngadain acara, tidak ada jeda untuk ngopi-ngopi, pasti langsung pada pulang karena gabut sih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya karena udah lama nggak motoran pakai si Mio. Kemarin diistirahatkan dulu sekitar beberapa bulan, nggak perjalanan cukup jauh. Sekarang baru dihidupin lagi. Oke, sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya. Wassalam.